Fakta lain yang perlu difahami adalah ramai akan tanya tiba-tiba ni macam mana kata sama dua pihak. Tapi sebenarnya ada 15 pihak yang dinamakan defender. Siapa dia, macam mana dia boleh masuk? Kenapa kita sama dia? Iaitu Dominic Lau Hoi Choi, Parti Gerakan, M. Asuhan, MIC, Chong Sin-hun, MCA, Ong Kau I, Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia, Chiao Song, Tan Tai Kin, Dong Zong, Sekolah Menengah Persembilan Chong Hua, Kuala Lumpur, Jeremel Anak Lagi Kanek, Elias Ganesan, Anak Lagi Kutu, Babu Raj, Raja Gopal, Persatuan Tamilan, Sirunat Perak, Gania Pen Kenaya, Persatuan Gabungan Kebajikan Guru-Guru Bersarah Sekolah Tamil Malaysia, Heng Hong Chai, Majlis Tasik Cina Malaysia, Permanu Ramayah, Nation Tamil Nyeri Telegram, Kumaran Mariuti, Sekolah Tamil Malaysia, Persatuan Bekas Bandar Sekolah Tamil. Siapa dia? Tak tanya ke masa baca, tak soalan. Sebenarnya di mahkamah, apabila mana-mana pihak menggunakan tindakan, maka pihak-pihak yang terkesan atau mempercayai mereka terkesan daripada apa-apa hasil keputusan boleh membuat permohonan untuk mencelah. Mencelah untuk menjadi pihak. So dalam kes ini yang difailkan 2019, kes itu tertangguh untuk satu tempoh kerana pelbagai permohonan pencelahan. Dan kami mengambil pegangan bahawa kami nak siapa nak celah masuk semua. Sebab isu sekolah vernacular ni kita nak selesaikan sekaligus, noktahkan isu ni menang ataupun kalah. Dan insyaAllah ini satu perkara yang bagi saya amat penting. Dan kami telah pun di mahkamah memaklumkan bahawa kami tiada bantahan untuk mereka nak mencelah. Bertakluk pada mahkamah lah, mahkamah nak bagi ke tak. Tapi kami terima dengan hati yang terbuka. Biar dia nak berhujah 15 orang pun, tak apa, kami satu pihak. Bukan isunya. Isunya kita kena noktahkan perkara. Kalau kita pergi lawan kerajaan, seperti mana yang wajib, kami telah. Katakanlah kita menang. Datang pula 3 tahun lagi orang Satuan Tamil Malar, Dong Zong, Jiao Zong akan saman saya tu dengan mengatakan kami tak terlibat di sana. Jadi hujah juga kan? Apa saya nak ambil risiko? Itu kita berani kerana benar. Buat je sekaligus. So sekarang ni kita kalah besar. Kita kalah dan kita berada di mahkamah ni. Kalah besar ni jangan anggap putus asa. Saya kena tegaskan di sini, baru-baru ni perkara ni muncul juga dalam kes Kalimah Allah yang masih hangat ni. Kes Kalimah Allah pertama di mahkamah 2009, mahkamah ini Roman Titular. Saya dan pasukan kami terlibat. Kami kalah mahkamah ini. Kalah. Kami merayu ke mahkamah raya. Kami menang dengan Zika. Dia nak cuba merayu ke mahkamah persekutuan. Tak pergi mahkamah persekutuan, kena dapat kebenaran. Tak boleh free-free masuk ke mahkamah persekutuan. So, dia buat permohonan, dia tak dapat kebenaran. Jadi, peringkat pertama kalau kalah pun, tak bermakna peringkat kedua akan kalah. Kalau macam tu, tak perlulah ada mahkamah-mahkamah lagi. Bukan sahaja di Malaysia, di satu dunia. Buang duit, nanti hakim mahkamah lagi dengan mahkamah persekutuan. Kalau gerenti lah. Sistem tu pun kita kena faham. Satu dunia, bukan Malaysia je. Ada mahkamah bicara, ada mahkamah lagi. Ada setengah negara, satu mahkamah lagi. Ada setengah negara, dua mahkamah lagi. Persoalannya, kenapa ada mahkamah rayuan kalau hakim tak mungkin buat salah? Kewujudan mahkamah rayuan di setiap dunia, setiap negara di dunia ni adalah kerana penerimaan hakikat bahawa hakim boleh buat salah. Dan hakim tak bersalah. Dari segi dosa, tak bersalah untuk membuat keputusan salah selagi keputusan itu adalah ikhlas dan jujur untuk diperbetulkan dengan Tuhan. Hakim bersalah membuat keputusan yang salah
kalau dia melakukan yang tidak jujur, tidak jujur. Itu dua perkara yang berbeza. Jadi di sini pandangan hakim adalah bahawa kita kalah. Baik, kita hormat, biar mahkamah raya berjalan. Now, apakah dia isu sebenar yang kita bawa di mahkamah tinggi? Tepat sekali seperti yang dinyatakan saudara Pengurus Majlis, Profesor Wakil Syah Melayu tadi. Isu dia adalah kita secara khusus mencabar kesahihan beberapa section di dalam Akta Pendidikan yang dibina pada tahun 1996. Kenapa kita minta mahkamah istiharkan section-section penas yang tersebut? Tak sah. Kenapa? Sebab section-section itulah yang menjadi tunjang asas kewujudan berterusan sekolah berniaga. Yang isunya di situ bukan dari sudut sekolahnya. Isunya adalah kerana bahasa perantaran yang digunakan dalam mengajar anak-anak kecil adalah bahasa Cina ataupun bahasa Kamina. Maksud dia ajak matematik dalam bahasa Cina, bahasa Cina. Ajak sains bahasa Cina, bahasa Cina. Kecuali ajak bahasa Melayu, tak ada bahasa Cina. Bahasa kami tak tahulah, tu ada juga. Dulu MRSM untuk pulau-pulau kampung. So ramai datang dari kampung, bahasa Inggeris tak bersih kan. So MRSM boleh buat 12 bahasa. Sebab pada masa itu budak-budak more tumpang boleh sebab tak asal lagi. So 12 bahasa. So dia asingkan ikut kefasihan bahasa Inggeris. So untuk kelas-kelas bawah ni ada cikgu bahasa Melayu, tak baju bahasa Inggeris. Dan menitih syarik kulit. Dia kalau masuk, dia mengajar bahasa Inggeris dalam bahasa Melayu. Lagi Itakir ada kerifel cucuk tercakir. Dia kata, ini kan yang nak baca. Itakir ada kerifel cucuk tercakir. Sebenarnya Allah berkata, I take the knife that you take. Kita MRSM boleh bilang kadang-kadang saya teringat balik. Lucu juga tapi it makes sense. Kadang-kadang kena ajar bahasa asing dalam bahasa kita. Baru orang faham. So begitu juga mungkin di sekolah Cina dengan sekolah Tamil. Mungkin ada guru-guru Tamil dan Cina yang mengajar bahasa Melayu dalam bahasa Tamil dan bahasa Cina. So anyway, coming back to the issue. Pokoknya adalah bahasa perantaran. Kenapa kami jadikan isu perkara itu sebagai isu? Apa pentingnya? Biarlah dia ajar dalam bahasa Cina sains. No. Sebab apa yang dia ajar adalah silibus nasional. Silibus nasional yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Apa yang anak-anak kita belajar di Perlis sampai Johor, Sabah sampai Sabah, silibusnya sama. Jadi pokoknya kenapa ajar dalam bahasa-bahasa yang berbeza? Nampak sekarang poin ini? So kita bukan mengatakan tak boleh ajak bahasa Tamil. Bukan. Bukan tak boleh ajak bahasa Mandarin, Cantonese. Bukan. Ajarlah. Ajar. Lagi banyak bahasa. Lagi menambahkan ilmu dan pengetahuan.